Hai, welcome to back my YouTube channel. Hai. Setelah viral lagu Kiki Do You Love Me, sekarang yang viral itu Kiki Do You Love Me. Asik. Kita bersama Kak Kiki. Hai Kak Kiki, apa kabar? Alhamdulillah baik, baik banget. Kak Kiki, kamu tinggalnya di mana sih, di Jakarta atau di mana? Aku sebenarnya tinggalnya di Nganjuk. Kalau Nganjuk tidur. Ngantuk. Oh, kamu tinggalnya di Nganjuk? Iya. Itu rumah siapa? Rumah kakakku. Rumahku kalau di Nganjuk. Maaf, gak mau. Itu rumah kakak kamu? Bukan, kalau yang Nganjuk itu rumah mamaku. Rumah mama kamu? Iya. Di Jakarta rumah kakak kamu? Iya. Di mana tuh? Di Cibubur. Di Cibubur? Iya. Deket dong. Tapi kakakku ada banyak sih yang... Kalau di Cibubur itu banyak yang jualan bubur apa enggak sih? Di Cibubur mananya? Ada ke apartemen Cibubur bukan? Nggak tahu ya, pokoknya Cibubur gitu aja. Oh, tapi setelah kan kamu udah sering ke Jakarta ya? Terus kamu kesini nih ke ke studio Net TV. Tadi kamu dari Nganjuk atau dari Cibubur? Ya dari Cibubur, dari Nganjuk lama-lama. Iya juga ya. Kocak dah. Kamu dari Nganjuk, dari Cibubur ke sini? Iya. Kamu nggak pulang ke Nganjuk? Enggak. Kenapa emang? Iya kan habis pulang, habis nengok. Kapan? Adikku. Kemarin. Oh, kemarin. Udah setengah bulan aku di sana. Udah setengah bulan? Perasaan kamu baru kemarin di YouTube-nya Gigi deh. Udah lama apa belum sih? Di YouTube-nya Kak Gigi kan udah lama. Oh, udah lama ya? Kamu ngapain di Nganjuk? Kan kamu sekarang banyak syuting di sini ya kan? Syuting YouTube, syuting TV. Doain dong. Kamu syuting TV di mana aja tuh udah banyak banget. Mantap rezekinya. Alhamdulillah. Makasih. Mau jadi beauty apa, blogger apa vlogger? Ya, beauty vlogger. Biar kayak siapa? Ya, biar kayak Kak Tasya Farasha dan pengen juga tuh jadi pelawak. Impiannya pengen jadi artis pelawak. Cuma kayak Olga Syaputra gitu. Bisa. Semoga. Iya aja, makanya aku tanya. Ya, bisa. Kamu jadi pelawak aja dah. Soalnya ketawa-tawa. Asik. Kamu sekarang udah tahu make up dong, cie. Asik. Lipstiknya udah banyak dong. Lipstiknya udah berapa ya? Wih, aduh. Saking banyaknya lupa dia punya lipstik sebanyak itu. Liptin punya gak Liptin? Liptinnya cuma satu. Ya. Liptin yang aku pakai di video sebelumnya itu. Itu Liptin apa? Yang Liptin dari 35.000. Cool. Bukan. Yang Liptin favoritku. Itu apa, Liptin apa namanya? Tukul for School. Tukul? Yang Liptin Tukul? Bukan, itu Kak Tukul Arwana. Keren, aku Tukul Arwana. Kamu umurnya berapa, Kak? 23. 23? Iya. Rencana niat mau nikah kapan? Jangan. Kamu jadi ini aja, makeup artis yang buat pengantin. Alhamdulillah. Tapi kamu belum pernah jadi makeup artis? Udah ya, pernah belum? Aku udah pernah makeupin Kak Tasya Farasha. Udah pernah. Sumpah. Kayu Dewi. Aku mau nonggol, Pak. Kamu mau gak di makeupin? Mau banget sih. Tapi jarang ada yang mau makeupin aku. Kenapa? Karena aku udah makeup sendiri. Oh, iya. Kamu kan lebih jago abisnya. Enggak sih. Ini aja masih belepotan lipstiknya. Tapi kamu nggak suka make upin ayam kan? Nggak suka make upin ayam kamu? Jangan dong, ayam di make upin gimana caranya bersihinnya? Oh, iya ya, aduh ayam kan bulu semua. Kamu punya ayam banyak, Kak? 6. Punya ayam 6, dikawinin semua? Ya. Telurnya gimana? Tiga pasang. Tiga pasang, tiga betina, tiga. Iya, tiga betina, tiga cacetan. Itu kamu bisa ngawininnya? Dikawinin atau enggak? Ya, aku enggak ngawinin. Terus? Dia sendiri aja yang cocok tanam.
Oh, tapi tadinya satu ayam sama satu ayam, dua pasang. Iya. Terus akhirnya dia satu pasang, satu pasang ayam kampung, satu pasang ayam kate, satu pasang ayam kalkun. Terus mereka nikah. Satu pasang kelinci sekarang. Aku kemarin dihadiahin ya, kelinci. Buat apaan? Emang bisa dimakan? Jangan dimakan. Ayo, jangan dimakan. Kalau ayam kan bisa dimakan. Jangan juga. Hah? Aku sejak melihara ayam jarang banget makan ayam. Kenapa emang? Kamu udah sayang sama ayam? Udah sayang sama ayam? So, kalau ayamnya mati, nanti ya kan? Iya, janganlah. Kalau misalnya ayam tuh kan enak gitu loh. Iya, harus dimakan dong. Bukan, bukan enaknya di situ. Enaknya kalau misalnya aku lagi sedih bisa curhat. Terus kayak ada orang yang jahat, mau jahat sama aku, bisa dipatok gitu. Emang ayam punya perasaan? Ya kan ayam tahu kalau misalnya aku lagi disakitin. Asik. Emang kamu pernah disakitin? Cie, pernah disakitin? Untuk disakitin sih, ya pernah aja dong. Cie kan pasti pernah disakitin. Iya kan, Cie? Iya bagus, Cie. Tapi kamu gak disakitin sama cowok-cowok yang kamu suka, kan? Pernah. Pernah? Kamu suka sama cowok? Terus? Ya, cowoknya udah jadi pacar sih, tapi dia sling. Dibikin demam? Makanya enggak, dibikin selingkuh. Terus habis itu ya udah, aku makanya mulai sekarang aku pengennya cari usaha dulu. Dia selingkuh nanti sama siapa? Selingkuh sama ayam kamu? Bukan, selingkuh sama orang ya, teman aku lah. Sama teman kamu sendiri? Iya, aku ditikung dari depan. Ya ampun, emangnya kamu belokan ditikung. Terus kamu bilang apa sama pacar kamu? Ya udah, nggak apa-apa gitu. Enggak, ya udah tinggalin aja, ngapain? Ya kau sih. Iya banget sih. Kalau apa yang kan dia sampah, bukan sampi. Ya. Benar-benar hak. Tapi kamu pas kamu udah jadi kayak gini, mantan kamu gimana? Seneng banget. Iya, bilang gimana? Ih, seneng gitu. Seneng banget. Keke jadi ayah. Aku juga nggak tahu. Dia ngomong seneng apa enggak? Ya. Berarti dia kan kamu nggak tahu kak kalau dia semenjak itu aku nggak pernah hubungan lagi. Oh, dia sekarang karena tapi masih di Nganjuk sama aku udah blokir dia, terus dia udah kayak hilang. Udah diblokir? Dulu Instagramnya? Dulu kan belum ada zaman Instagram. Oh, itu udah lama banget kamu pacaran. Terus kapan mau nikah kak? Kamu kan udah jadi beauty vlogger. Dan aku sekarang sih mau fokusnya ya jualan make up. Toko dulu. Ntar apa toko apa? Toko ya, ayam. Nanti, jualan pokoknya, ayam aja. Pokoknya aku pengennya beli toko. Nanti aku isinya pengennya ayam make up ya. Atau jualan make up atau bikin apa namanya ayam. Salon gitu. Ah, salon ini keramas. Ya salon kan small aja kan. Pegawainya siapa? Ayam. Ayam juga nggak apa-apa. Banyak aku ya. Oh, kamu mau bikin usaha toko usaha, tapi ya, usahanya itu usaha make up. Iya, pokoknya ya bidang itulah. Bidang kecantikan. Iya. Udah ya. Kak Keke mau syuting dulu di Net TV. Dadah, makasih Kak Keke. Assalamualaikum.